melawai. Kita beralih ke informasi lainnya, Sport Lovers. Kompetisi sepak bola putri kelompok umur 10 dan 12 tahun digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam turnamen ini muncul banyak talenta baru yang potensial dilatih sebagai tulang punggung tim nasional. Digagas oleh salah satu perusahaan besar, turnamen sepak bola putri kelompok umur 10 dan 12 tahun digelar di lapangan Kota Barat Solo, Jawa Tengah. Gelaran ini mengadopsi sistem turnamen 32 tim diikuti sekolah dasar serta madrasah ibtidaiyah di wilayah Solo dan sekitarnya. Di tahun ini terdapat peningkatan kualitas dari peserta di seri Solo. Ini merupakan hal baik untuk pengembangan sepak bola putri di Indonesia. Turnamen semacam ini seharusnya digelar dengan rutin dan profesional, sebab dengan cara ini, kualitas talenta-talenta muda akan semakin terasa. Solo sudah ada perkembangan, terutama yang paling meningkat di U10. Kalau kota-kota lain memang lebih banyak lagi, tapi paling tidak yang penting meningkat. Ya. Jadi tadinya itu hanya beberapa, Solo itu U10-nya waktu itu cuma sekitar berapa ya, 12 ya. Itu sekarang sudah 32, jadi U10-nya yang meningkat dan memang itu. Tim yang berhasil menjadi juara akan berkesempatan untuk mengikuti turnamen yang kelasnya lebih tinggi. Tentu ini merupakan peluang bagus untuk meningkatkan kualitas permainan. Dan adanya turnamen semacam ini memudahkan pencari bakat untuk mendapatkan talenta berkualitas yang siap naik kelas. Widi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah.